Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, wa masli ala muhammad, wa ala alihi wa ashabihi. wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumitin amma ba'du. Sahabat sekalian, saya akan bacakan hadis yang kedua dari kitab Bukhtarul Hadis, karya Sayyid Ahmad Al-Hasimi. Bismillahirrahmanirrahim. Iktil ma'ruf. Nekanyo siro ing perkoro kang bagus. Jadi ini perintah agar kita mendatang, mendatangi tempat atau sesuatu yang bagus. Wajetani bil munkaro lan ngedohono siro ing penggawe mungkar Jadi kita diminta untuk mendatangi perkara-perkara yang baik dan menjauhi perkara-perkara yang mungkar, yang dibenci oleh Allah. Uang zur lan ninggalno siro mayuk jibu ing barang kang anggelak Anggawe ake naka ing kuping Jadi kita juga diminta untuk meninggalkan Wangzur lan ningali ningali itu melihat me, ya apa yang Membuat telinga kita. Ayakulah. yento ngendiko. Kronosiro. lan Ngendiko. Laka kronosiro. Alkauma sopo kau. Hidakum tum nalikoni. Ngatek siro. Ngatek niku. Tegese melaksanakan sholat. Min indihim. Sangking sanding kau. Faktihi Mongkon kanono siro wang durlan nyawango siro alladhi ing perkoro takrohu kang sengit siro. Ayakula ing yentong ucap laka krono siro al kaumu sopo kaum iza kumtum tum tatkalane ngadek siro min indihim sangking sandingi kaum fajetani buhu mongko ngedono siro ing alat al rawahu jamaah jadi hadis ini diriwayatkan oleh banyak ahli hadis. Keterangannya, Siroiku bisa ngelakoni opokang kang bagus. Jadi kita diminta untuk mengerjakan perkara-perkara yang bagus, yang baik. Munggu syariat utawa mungguh akal. Jadi sesungguhnya kalau kita ini berakal sehat, memiliki hati nurani yang baik, maka kita bisa membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk, mana yang mungkar. Lan bisa ngedoi perkara mungkar. Jadi juga kita bisa meninggalkan perkara mungkar. Perkara mungkar itu apa? Perkara kang disengiti dening agomo. Jadi perkara-perkara yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Ninggalono opo kang nyenengake siro sebab siro ngerungu omongane kaum ngani kaum ngani awak niro di bisik-bisik tetangga jadi ucapan-ucapan orang-orang di luar kita yen sira ninggalake kaum ira lakononolan ninggalono perkara kang disengiti kaum iro. jadi artinya begini bahwa kebaikan itu sebenarnya banyak disukai oleh banyak orang dan keburukan itu banyak di benci oleh orang. sebenarnya baik dan buruk itu sudah bisa dinilai contoh yang paling sederhana. Orang dicaci maki, itu enggak suka. Siapapun termasuk para pencaci maki sendiri. Orang digibahin itu juga enggak mau termasuk para penggibah. Orang ditipu itu tidak mau, termasuk para penipu. Jadi artinya bahwa baik dan buruk itu sebenarnya bisa dirasakan. Orang tanpa belajar agama sekalipun, kalau dia itu mau menggunakan akal nuraninya yang benar, seperti contoh yang saya sampaikan tadi secara sederhana orang itu nggak mau ditipu orang itu nggak mau dihina orang itu nggak mau dirasani orang itu nggak mau di kata-katain dicaci maki dibully dan seterusnya yaitu sesuatu yang tidak disukai kebanyakan orang dan itu artinya jangan dilakukan tetapi ketika kita diberi makanan orang, diberi sedekah, dipuji, itu berarti disukai orang. Berarti kalau begitu, apa yang disukai banyak orang, ya selama itu adalah kebenaran yang berdasarkan dengan hati nurani, insya Allah itu bisa menyelamatkan. Lan ninggal nopo perkara perkoro kang disengiti kaum ono ing awa iro. Yen siro ninggalake kaum iro. Supaya siro ninggalake perkara-perkara itu. Jadi intinya kita itu diminta untuk selalu berbuat baik, selalu meninggalkan perkara buruk, perkara baik dan buruk itu sesungguhnya juga ada pada diri orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan pernah melakukan hal yang tidak disukai oleh banyak orang. Seperti tadi sudah dicontohkan, jangan mencaci, jangan menghina, jangan ngerasani, jangan mengambil hak orang. Itu hal-hal yang saya kira, siapapun orangnya, ya, mohon maaf, pencuri sekalipun tidak akan mau barangnya. Denda pendusta sekalipun tidak mau didustai, pengkhianat sekalipun tidak mau dikhianat. Artinya kebenaran, kebaikan itu bisa kita rasakan dan kita bisa melihat dalam contoh kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Bila hitafiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.